Jadi guys, video kali ini aku lagi di Pasar Pramuka, Jakarta guys. Nah, Pasar Hewan Pramuka ini adalah salah satu pasar hewan terbesar yang ada di Jakarta juga guys. Jadi di sini tuh banyak banget hewannya. Bahkan si pasar ini tuh sampai berlantai-lantai guys. Di sini didominasinya sama burung-burungan, walaupun hewan-hewan yang lain pun ada di sini guys. Nah, kita mau gegerebek dan juga mau lihat ada apa aja sih di Pasar Hewan Pramuka ini. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat di-subscribe dulu ya guys. Biar aku makin cepet lagi 2 juta subscribers-nya. Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, jadi di video kali ini kita lagi di Pasar Burung Pramuka dan di sini tuh benar-benar gila sih, ini crowded banget ya guys ya. Ini benar-benar banyak banget orang. Kalau teman-teman lihat dari depan, ini ciri-ciri kayak khasnya tuh di sini nih. Kayak ada orang ngejemur burungnya gitu guys, di samping-samping kayak gini nih Pasar Burung Pramuka. Tadi kita udah sempat masuk juga buat ngeliat situasi dan juga kondisi. Dan memang Pasar Burung Pramuka ini salah satu pasar burung terbesar juga sih guys, tahu aku ya. Bener-bener luas ya Dit ya. Tadi aja kita explore dikit aja, belum semoga explore. Kita bakal lihat sekilas ada apa aja di sini ya guys ya. Sekarang tuh akhir tahun 2023, tanggal 26 Desemberan guys. Terakhir aku kesini sekitar 2 tahun sampai 3 tahun lalu. Kondisinya nggak begitu berubah sih, cuman aku udah lupa jalan aja guys. Di sini kita bisa lihat perkutut, tekukur, dan juga burung putra guys ya. Mirip-mirip sama kayak di pasar-pasar lainnya sebenarnya sih. Terus di bawah sini tuh ada ayam juga. Oh, ini jenis pisan-pisan tuh guys ada di sini. Ini juga ada ayam-ayam juga nih, ayam kayak semacam ayam Brahma kayaknya di bawah sana ya guys. Soalnya kelihatan bagian kakinya. Ini bisa dibuka juga gitu. Ini bisa dibuka tuh guys. Buatnya dia, ayamnya. Kayaknya dia supaya nggak terpapar ngeliat terus ke arah mobil atau gimana, nggak ngerti aku juga tutupin kayak gini nih, atau mungkin dia mudah stres atau kayak gimana nih jenis ayamnya. Terus di situ juga ada ayam mutiara. Aku sebenarnya belum kepikiran guys buat beli sesuatu di sini, karena kalau misalnya ada yang menarik ya bisa aja kita beli gitu loh. Yuk kita ke dalam yuk, kita temenin Noval dulu nih. Biasa nih ada burung-burungan guys, ini ada burung santinet ya guys, sama ada merpati juga, sama ada ayam juga di bawah situ tuh. Namanya pasar hewan, pasar burung, banyak ayam-ayam, burung-burung kayak gitu. Ih, stoknya. Oh, ini ternak kayaknya, Dit. Lu Jerman, tuh. Kita banyak banget sih stoknya di sini, guys. Gila sih. Yuk, kita lanjut lagi ke arah sini, guys. Ini udah banyak banget burung-burungnya nih, guys. Kita lihat sekilas aja ya, kutilang, kucukan, lovebird juga banyak. Terusnya banyak-banyak burung-burung perkutut kayak gitu banyak sih. Kita jalan-jalan aja sambil melihat kalau ada hal-hal yang menarik di sini guys. Kita kalau bisa sih kelilingin ya. Ini apaan sih? Ih guys, burung merpati tapi kayak merpati gitu tapi warna hijau gitu ya. Sumpah guys, ini apaan sih? Guys, aku nggak ngerti ini burung apa guys. Bagus banget warnanya sih, keren banget. Pernah lihat nggak sih kayak gini? Kita kayaknya nggak pernah ya. Guys, ini burung apa guys? Itu juga kayak merpati gitu ya. Maksudnya ya muka-muka merpati lah, tapi bukan kayaknya guys. Ini keren-keren banget, ini juga ada tuh burungnya warna-warni guys, burung merpati. Keren. Keren banget guys. Aku benar-benar gak bisa menilai semua burungnya. Ini ada burung puyuh. Burung puyuh tapi kecil. Kecil banget, terusnya berwarna gitu keren. Nah, lanjut ke arah sini guys. Ini muterin pasar burung. Ini kalau kita bahas satu-satu sih sepertinya benar-benar membingungkan banget. Kita lihat sekilas aja ya. Ini kayak merpati juga nih, tapi kayak belakang merpati gitu, aneh ya. Ini juga burung apa guys ini guys? Ini gede lah ya. Kok begitu ya? Ini burung apa guys? Sumpah aku baru lihat pertama kalinya ada burung kayak gini dong di pasar burung dong. Banget. Ini lehernya nggak ada guys ya, kayak langsung kepala gitu loh. Kayak Angry Bird tuh nggak sih? Angry Bird itu guys ya. Kita lanjut lagi guys ke sini guys. Kita lihat sekilas aja guys ya, burung-burungan lagi di sini. Ini kayak semacam burung-burung ini sih, burung-burung yang suka di air kayak gitu yang dulu kena kita punya guys. Cuma ini versi yang lebih kecil dan lebih tenang nih kalau ini mah ya. Keren banget, ada banyak guys. Burung-burungnya. Ini sebenarnya banyak banget burung-burung yang ada di kota-kota kayak gitu sih, burung-burung yang hijau-hijau kayak gitu. Cuman aku kalau misalnya lihat detail agak repot juga, kita lihat yang terlihat aja guys. Karena di sebelah sini juga banyak tuh burung-burungnya. Itu kayak ada jambulnya tuh, gitu. Burungnya berjambul guys, gelap ya guys ya. Sudah kelihatan lah ya sama teman-teman ya. Yang ada bebek nih lagi dilepas, lepasin. Ini ada beberapa jenis burung lagi. Ada tupai, terus yang ada musang juga di sini. Ada kan yang menarik di sini guys? Ada burung kayak bangau-bangau gitu. Bang izin bang. Wih ini panjang banget ya kakinya. Ini sama kayak di pasar burung Sukahaji. Ini apa? Bangau bayam. Bangau bayam. Bayam ya, kayak bangau gitu ya bang ya. Keren tuh, kayak flamingo. Kayak flamingo ya? Ih, ini musangnya gendut banget. Keren guys, gemuk. Gemuk ya itu. Tapi gemuk banget ini ya, abangnya nih ngasih makannya banyak guys. Lagi ngapain bang? Bangun dia. Sebelahnya musang bulan ya?
Ampun tuh. Ini ada burung gagak juga di belakang sini deh, burung gagak nih. Ini burung gagak ya bang? Iya, gagak. Ada nih kita di rumah burung gagak mah. Bang makasih ya bang ya. Kita lanjut lagi guys. Belum muter-muter aja nih. Ada lantai atas juga. Iya benar-benar ada lantai atas ya. Nanti deh kita muterin ke sini dulu ntar ke atas guys. Sebenarnya di sini tuh baru satu sisi. Ntar kita ke sisi sana kali ya. Ini ada burung-burung yang ada di sangkar-sangkar kayak gini. Burung jalak deh. Kayak gini-gini kayak lolohan ya, lolohan deh. Masih ada kecil guys. Kalau di sini ngerasa tuh masih ada kecil yang ini gitu. Punyaku. Kenari. Ini lagi ya. Ini apaan nih? Guys. Burung apaan nih sini guys? Aneh-aneh ya? Kayaknya kita aja kagak ngerti sih. Kagak paham aja guys. Ini buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Itu kayak pit-pit kayak gitu. Kandangnya kecil. Sekandang bertiga. Kayaknya betina dua jantan satu kali ya. Standarnya kayak gitu guys. Mereka pada ngebreedingnya. Di sebelah sana juga ada tuh. Pit juga tuh. Kandangnya empat. Yuk kita lanjut lagi ya. Ini aneh loh ini. Ada yang paruhnya sampai melengkung ke atas itu loh. Banyak ya di sini jenis-jenis kayak bangau-bangau gitu tuh banyak. Bangau-bangau mini guys, kecil-kecil. Ini jelas lebih di atas tuh guys. Aku nggak paham tuh. Kita lihat aja ya nih, kita muter ke sebelah sini sedikit guys, karena banyak banget kita lihat tapi sekilas-sekilas aja. Tapi banyak banget orang nih di sana. Perlu full orang guys di sana guys ternyata ya. Kita lanjut aja dulu ke tempat yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Di sini benar-benar padat banget. Gila. Ini itu ke atas gitu ya. Apa nanti aja ke atas ya? Belakangan kali ya. Guys, ntar kita ke lantai 2 deh. Itu di atas banyak banget soalnya. Ntar kita ke atas ya. Kita ke sini dulu aja deh. Oh guys. Ini kandang-kandangan di sini semua nih. Oke guys, ini ada merpati. Merpati. Yang gede-gede banget sih. Ini kayak shocking dari sini nih. Merpati-merpatinya pada gede-gede banget nih. Ini gede banget nih. Merpatinya jumbo-jumbo besar-besar guys ya. Gila banget. Ini kayaknya lebih banyaknya kandang-kandangan sih, Dit. Tapi standar nggak sih banyaknya burung-burungnya tuh macam-macam kayak gini sih hampir semua pasar burung ya. Pasti aja burung parkit itu banyak banget. Ini di atas sini ini ada murai lagi Pak, anis kembang. Anis kembang ada di sini guys. Ini dia kayak dadanya busung banget ya. Ini burung. Iya lagi ngembungin dada tadi, ini anis merah apa kayak guys? Aku takut salah guys, teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini juga ada burung, nggak tahu burung apa guys. Coba aku bingung burung apa, nggak tahu dah. Lanjut aja kita ya. Luas banget. Kandang ayam sama ayamnya, raksasa jumbo gede. Ini ayam-ayam juga banyak di sini guys. Oke guys, ini burung-burung lovebird ya. Ini tuh ya khas aja sih pasar pramuka gini sih. Aku udah lama, kayak Adit pertama kali di teks ini ya. Gila luas banget ya. Luas kan? Ini juga kayaknya kita nggak bisa nge-review semuanya sih guys. Ini kita asal jalan-jalan aja. Paling nanti Adit ambil footage-footage aja Adit supaya teman-teman bisa lihat kali ya. Ini mah aku jalan-jalan aja guys sesuai dengan apa yang aku mau lah. Ini aja kita belum ke atas loh. Ini baru lurusan doang. Itu ada burung, ini burung kayaknya dia luas banget nih tempatnya nih. Untuk burung sekecil itu. Ini kita pernah punya juga nih, kolibri apa ninja apa tuh namanya. Aku juga agak lupa guys. Ada burung hantu juga nih di sini. Halo. Si kecil. Kayaknya kita nyari apa aja juga ada nih kalau misalnya kita rajin nih. Ada kayaknya deh, ini ayam-ayam kapas gitu guys. Ayam kapas ada di sini. Ini ada bebek juga lagi pada makan di situ. Itu ada ayam kalkun juga, ada di sebelah sana. Hah? Ada kayaknya burung-burung. Kalau mana mau nyari mah ada. Ada kayaknya. Burung unta juga ada kayaknya kalau misalnya kita rajin nyarinya mah. Ini semua dijual di sini. Ini spesialisnya ayam-ayam gitu. Banyak banget ayam-ayam di sini. Kayak segala jenis ayam pun di abang ini ada nih kayaknya guys. Ini rutenya kita agak random ya. Tapi kita akan coba sebisa mungkin menelusuri sebanyak mungkin yang kita bisa guys. Ini burung apa sih ini? Ini kayak parkit gitu ya? Guys, ini kayak parkir kecil gitu, guys. Kayak burung elang, lihat, Dit. Burung elang kayak kelelawar, Dit. Tuh, Dit. Oh, iya, bener. Bahaya. Guys, kok ini burung kayak kelelawar, guys, ya. Kebiasaannya kayak gitu, dia, guys. Juga ini ada, ini nih, burung kolibri juga, tuh, makanannya, guys. Dia ada di sana, ya. Kayak nektar gitu, dia makanannya. Sumpah, ini aneh, loh. Ini apa, loh, guys? Ini set-setnya burung. Ini pertama kali aku lihat burung kayak gitu, judulnya, ya. Apa dia kesempitan, apa gimana, dia, Dit? Agak sih, kayaknya emang begitu, ya, kebiasaannya, ya. Aneh, guys. Heran aja aku guys. Yuk kita masuk lagi guys. Saya ke dalam ya. Oke guys, kita ke sini ya. Banyak banget nih. Kita di sana nyari gagak susah, di sini burung gagak banyak nih. Gagak semua guys.
burung gagak, ayam-ayam banyak banget. Coba kita kesana deh. Oke, kita ke atas sekarang guys. Oh, itu tempat yang jemur-jemur tadi tuh di atas sana tuh. Nanti kita coba buat ke atas sana guys ya, tapi sebelumnya kita muter-muter dulu di daerah sini dulu aja guys. Wow, burung-burung jalak-jalakan banyak di sini. Di atas juga ramai ternyata guys. Pantesan mobil bener-bener full ya. Iya, ada sang konur gitu. Sang konur, halo. Tuh, emang khas ya sang konur oranye dia. Burung-burung murai lagi apa? Anis kembang juga. Ini ada jalan kempok juga di sini guys. Parkit-parkit, palak-palak. Ini kok warnanya bagus ya? Warnanya grey gitu ya? Aku pertama kali sih lihat kayak gini guys. Pengen lolohannya kayak gini, warnanya bagus, kayak abu-abu banget deh. Lanjut ke sini guys, hati-hati kepala. Ini ada jalak suren tuh, keren sih guys, jalak suren. Ini pelatuk deh, ada pelatuk nih, pelatuk kecil guys tuh. Tapi aku nggak tahu ini jenisnya pelatuk apa ya. Ini kecil nih pelatuk nih guys, dia lagi di atas-atas. Biasa kalau pelatuk di tempatnya pasti ada kayu-kayu begini buat dipatokin. Ini pelatuk juga nih. Ih, pas kita lihat dia langsung terbang-terbangan. Pelatuk mini guys, kecil ukurannya ya. Banyak pelatuk-pelatuk di sini. Pelatuk banyak banget di sini tuh. Iya ya, kita nyari pelatuk waktu itu. Di sini banyak pelatuk kecil-kecil lagi guys. Pelatuk-pelatuk kecil. Ya, kita lanjut lagi guys, sini ya. Kayak kita kalau mau ngebahas benar-benar satu-satu masuk ke toko-toko, seharian ini kurang kayaknya sih. Kurang sih sebanyak ini guys, banyak banget ini. Tekukur leopard tuh guys, tekukur tapi macan tutul guys ya leopard ya. Parkit-parkit kecil, terusnya juga sejenis finch-finch kayak gitu, banyak banget di sini. Segala macam warna lovebird, bahkan itu ada burung puyuh itu juga tuh, puyuh hias gitu guys tuh. Puyuh hai, ya, puyuh hias. Bagus, pengen punya lah, nantilah kapan-kapan lah puyuh hias. Kita coba ke atas kali ya. Ada apa lagi guys di atas guys? Ini ke lantai paling atas nih. Aku kayaknya nggak pernah deh ke sini guys, ke atas-atas. Ih, masih ada lagi dong deh. Parah deh, tinggi banget guys. Itu burung bagus banget tuh, nggak tahu burung apa guys. Burung hitam putih gitu. Keren, ini kita lihat sekilas aja dari sini, lebih terang guys kelihatannya. Kita lihat-lihat ya, kalau misalnya ada yang aneh menarik baru kita kasih lihat ke temen-temen ya. Pencahayaannya bagus kalau di atas guys, keren-keren. Ih, tuh guys, burung-burung kecil-kecil. Yuk, guys, kita lanjut lagi ya. Oh, kayaknya kalau di atas ini mah kayak mes gitu sih, Dit. Kayak mes, ternyata jangan guys, jangan ke atas-atas. Atau nggak mes, kayak musola gitu, kayaknya tuh soalnya ada musola. Burung apa tuh, nggak tahu tuh. Bagus, guys. Warnanya. Aku mah ngeliat burung warnanya sama bentuknya gitu. Kalau suara gitu-gitunya, kita belum sampai di level itu, Dit. Lanjut lagi, guys. Oh, ini yang tadi kita lihat dari bawah, penampakan dari atasnya kayak gini nih. Itu parkiran, guys. Wah, ternyata kayak gini, guys, di atasnya. Bener-bener crowded banget ya. Burung-burung semua, mana ini burung-burungnya burung-burung bagus tadi. Ada burung biru itu tuh. Bagus juga ya, burung biru. Aduh, nggak tahu nih, burung apa tuh, guys. Ini ada spesialis murai batu kayak ini. Suara alam. Ini tuh di dalam-dalam sini nih ada murai-murai deh guys, isinya guys. Banyak banget lagi murai-murainya. Dan ini kayaknya area belakang sih deh. Yeah, lihat gak? Banyak cicak tadi coy. Di sini cicaknya gendut-gendut banget tadi. Aku keliat banget. Mereka lagi pada makan ini. Ini semuanya kalau misalnya ada yang tiba-tiba hilang, dimakan cicak guys. Dan aku tadi lihat cicaknya gendut-gendut banget. Oke, ini kayaknya kita udah paling belakang Pasar Pramuka guys, jadi kayak gitu mungkin ya guys ya untuk video kita kali ini, semoga teman-teman suka. Ya aku juga nggak banyak terlalu bahas-bahas kayak gitu, soalnya banyak orang juga. Dan kalau misalnya kita kayak ngeliatin satu-satu, kayaknya agak nggak enak juga guys sama pedagang-pedagangnya. Jadi mungkin kayak gitu aja untuk video aku kali ini, semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang mau ke Pasar Pramuka, langsung aja search di Google ya guys ya, Pasar Pramuka Jakarta, apa sih langsung ke sini gitu guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, thank you guys.